Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Dani. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Balik lagi di konten diecast dan pada video kali ini gue akan unboxing dan juga mereview sebuah Kinder Joy. Enggak, bukan. Ini bukan Kinder Joy, ini adalah Hot Wheels Mystery Capsule. Jadi di dalam bola ini ada Hot Wheels-nya. Percaya nggak percaya ya, soalnya masa sih Hot Wheels segede gini gitu kan. Nah, gue sudah membeli 4 buah bola, ada 2 yang biru nih. Karena pas beli itu random ya, random dari si penjualnya. Ada 2 biru, lalu ada orange 1 dan juga hijau 1. Nah, ini ukuran bolanya itu sebesar Kinder Joy ya. Cuma kalau Kinder Joy kan ada makanannya. Kalau ini nggak ada, ini cuma murni Hot Wheels doang. Dan gue juga belum pernah nih ngebuka Hot Wheels kapsul. Isinya kira-kira apa ya? Nah, di sini kalau kita lihat Hot Wheels kapsul ini di detail bolanya, dia ada tulisan di SNI ya, sudah pasti karena ini resmi ya. Dan ini dibuatnya di China. Kalau si Hot Wheels kapsul ini bukan Malaysia ataupun Thailand ya. Cuma gue penasaran aja sebenarnya isinya apa sih kira-kira si Hot Wheels kapsul ini. Kalau gitu daripada kelamaan intronya, kita langsung aja ke video point of view-nya, kita lihat kira-kira isi dari 4 bola ini apa dan bagaimana sih detail dari Hot Wheels kapsul. Kalau gitu kita ke video point of view-nya guys. Oke, kita sudah di video point of view-nya guys. Di sini di depan kita sudah ada 4 bola ya, dari Hot Wheels Mystery Capsule. Nah, kita lihat dulu detail dari kapsulnya dulu ya. Jadi di sini ada tulisan Hot Wheels-nya, ini plastik semua ya, ngelilingin ini. Ada tulisan Hot Wheels, lalu ada tulisan Mystery Capsule, lalu ada barcode-barcode-nya ya. Seperti biasa, lalu ada logo SNI, dan di sini ada tulisan untuk di atas 3 tahun. Made in China. Nah, seperti ini. Nah, ini Hot Wheels official ya, soalnya tulisan ada Hot Wheels-nya. Beneran ya, Hot Wheels bukan pakai, bukan yang nggak pakai S ya. Oke, kita langsung aja buka. Ini sama ya, keempat-empatnya tuh detail bolanya sama. Ini gue penasaran sih sebenarnya apa sih isinya. Oh ya, di sini juga ada talinya nih, nggak tahu fungsinya apa, kayaknya buat ngebukanya ya, ditarik gini. Oke, kita buka bola pertama yang warna biru. Oh enggak, ini talinya kayaknya cuma buat gantungan deh. Ini dia, di bola pertama kita sudah mendapatkan ATV ya. Gimana nih bukanya nih? Nah, ini kita mendapatkan ATV. Seperti ini detail ATV-nya. Ini plastik semua ya, wajar lah. Ini satu bola tuh Rp5.000. Jadi murah banget, makanya detailnya ya udah gini aja tuh. Kita dapat ATV 1. Ini plastik semua, full plastik. Lalu di sana 2016 metal. Oh, ini 2016, udah lama ya. Berarti gue yang ketinggalan zaman dong kalau gitu. Sebenarnya udah lama ya, dari 2016 sudah ada ini. Kita taruh aja. Oh, ini ada manual booknya. Manual book, kertas doang sih. Oh, ini di dalamnya tuh nanti ada collect them all. Ada 8 ATV dan juga 8 motor, 8 flick cars. Nah, seperti ini ada 7 rally car dan 6 cotton putty. Seperti itu. Oke, kita pinggirin dulu. Sekarang kita buka box yang orange ya. Kayaknya sih beda sih isinya. Mudah-mudahan ya. Ini kan bukanya rupanya. Oh, ini gampang bukanya. Kita lihat dapat apa ini kira-kira. Oh, ini dapat flick car. Ini flick car. Dan ini mobilnya Unimog ya kayaknya.
Aduh, aduh, kebanting. Nah, si Unimog ini Unimog kayaknya. Iya, ini 2016 metal juga, ini full plastik juga. Nah, ini flick card-nya. Di sini ada untuk lontarnya ya. Dimasukin sini caranya. Lucu juga lucu. Lumayan nih kalau buat ngasih-ngasih kado buat anak-anak kecil nih. Murah lagi cuma 5.000 rupiah. Sekarang kita buka box ketiga. Ini warna biru. Jajan ATV lagi nih. Karena nggak bisa milih ya pas beli. Ini gue belinya online, bukan hunting langsung ke minimarket. It's bener-bener bukan ATV lagi, bosen masa ATV lagi. Oh, ini flick car lagi nih. Ini flick car tapi warnanya merah. Kita pinggirin lagi kapsulnya. Nah, ini warna merah nih. Kayak ini ya, kayak mobil balap ya. Warna merah gini ada tulisan logo Hot Wheels-nya. Ini plastik juga, 2016 juga nih. Ini ganti ban karet kali ya, lucu ya. Nah, ini di sini ada pelontarnya juga. Kenceng juga. Aduh, lucu ya. Kita nggak bisa berekspektasi tinggi ya, karena harganya yang murah banget ini. Ya pasti ada dapetnya ya kayak gini lah. Kalau mau yang bagus ya beli Hot Wheels yang beneran. Eh, ini beneran sih, ini cuma ini kan kapsul ya, misteri kapsul. Beda sama Hot Wheels yang diecast. Ini warna hijau, kita lihat isinya. Ini baru beda nih. Ini baru beda nih. Hot Wheels Brake Sport Oil. Ini nih di seri yang tunggu-tunggu kita lihat. Nah, dia yang seri yang ini yang cotton putih. Ini kayaknya apa ya? Putih itu lilin ya atau lempung ya buat mainan anak-anak gitu, pasir-pasir gitu. Gue nggak suka kotor-kotoran lagi sebenarnya. Coba kita lihat dulu aja. Ini bukanya dari sini nih. Bener kan? Kayak squishy gitu guys. Aduh, masa harus main kayak gini. Ya, ini adalah pasir-pasiran gitu ya. Lihat tuh detailnya. Ini buat main pasir-pasiran. Yang kalau kalian ke mall-mall suka ada tuh anak kecil pada main pasir. Nah, pasir-pasir kayak gini nih. Cuma oke lah ya. Nggak aneh-aneh banget. Tapi ini bungkusnya nih oke. Buat ditaruh di diorama nih. Ya, tapi oh, kegedean juga sih. Coba kita keluarin ya si pasirnya. Aduh. Ini dari 2016 nih. Apa masih layak untuk dipakai si pasirnya? Gak apa-apa deh, nanti kita cuci tangan aja. Gue penasaran aja sih, ini detailnya. Oke lah, kita taruh aja ya. Gak ada baunya sih. Kayak bedak gitu. Oke, ini dia item yang gue dapatkan di Hot Wheels Mystery Capsule. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah itemnya menarik? Dari keempat item ini yang gue paling suka ya dua ini nih, flick card. Sebenarnya harusnya gue bisa dapat selain flick card ya, di sini harusnya bisa dapat ya minimal motor ya. Yang motor ini lucu nih. Ini flick juga nih kayaknya. Enggak. Ini motor doang. Oh, ini yang dimundurin. Yang dimundurin terus nanti jalan sendiri. Kayak mainan gue waktu zaman SD tuh. Ini rally car, ah kurang. Ini kurang, cuma kayaknya seru ya kalau punya satu gitu.
Nah, seperti itu guys, isinya ada beberapa macam. Buat kalian penasaran mau beli ini, kalian bisa cari aja di marketplace, banyak tuh. Tulis aja Hot Wheels Mystery Capsule, nanti muncul nih ada beberapa toko. Yang paling murah ada yang 5.000 satunya. Kebanyakan sih rata-rata satunya 10.000. Cuma yang ini satunya 5.000 dan ya worth it sih menurut gua dengan harga 5.000 dapat kayak gini. Ya walaupun gak bagus-bagus banget ya, tapi ya lumayan lah ya. Oke, kalau gitu sepertinya videonya sampai sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika ada kritik, saran, komentarnya, komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.